Ya, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Faisal kah? Iya. Oh iya, ini dengan saya Husen. Iya. Iya. Kau udah bikin apa ini? Ketentuan ini, anu ada balobe ini. Anu siapa? Ketentuan kampung. Ketentuan siapa? Sanu. Oh. Sanu. Oh. Jadi. Halo. Iya, halo. Jadi begini, sambil ada mau tanya kau ini. Iya. Jadi yang malam itu yang saya kau dengan Nurudin tidur di kamar itu. Jadi ada saya punya dompet. Apa? Saya punya dompet itu dalam tuh ada saya KTP, ada saya ATM dengan ada ATM dua terus sama apa? Saya punya kartu BPJS semua dalam itu. Tapi pas saya sampai di kamtas ini itu ATM dua ya, akan hilang, hati dari akan hilang. Allah Akbar. Di kamar yang mana kau sini? Ya? Di kamar yang mana? Di atas meja itu kan ada dompet itu yang pas dan tidur kan saya cuma kasih saya di atas meja situ itu. Itu ATM dua hilang itu. ATM dua semua jadi. Saya juga awalnya saya tidak tahu. Terus jadi saya tidak tahu jadi pas ini kan ada mau biasa tadi saya cek tadi bahwa ini ATM mana ini saya ingat terakhir yang saya kasih dompet itu kan di apa atas meja itu pas malam itu yang saya koya dengan Amiruddin tidur itu yang belum ada orang cuma tiga sendiri yang itu ada bikin kopi itu jadi kira-kira aku ada lihat kan tidak oh kalau dompet yang terakhir terus ya. Kenapa? Kalau saya bangun pagi nggak terlihat. Maksudnya kalau saya bangun pagi nggak terlihat dompet. Ada dompet. Tapi itu. Jadi perhatikan nggak? Ada dompet jadi pas sebentar yang ngurusi itu bikin kopi itu pas itu kan saya juga kan maksudnya ada pergi ambil air tuh ya, jadi kok di dalam kamar tuh maksudnya sama saya mungkin saya lihat kan tidak. Kalau itu nggak terlihat kau sih. Oh, kurang perhatikan juga jadi. Karena ya memang ATM tuh di sini kan tidak bisa pagar. Maksudnya kan saya sudah susah bikin. Terus nanti kalau bagaimana maksudnya. Ada kalau mau urus gitu ya. Okay. Bisa urus tapi maksudnya bisa hilang. Begitu. Ya. Maksudnya pusing juga kok. Kalau hilang kan pusing juga lah. Iya pusing sudah. Maksudnya kok tidak lihat ya. Tidak terlihat di nyawa terlihat. Iya. Ya rasanya kita buat demo itu otomatis jadi kita tidak harus kasih kode lagi itu lagi tinggal kau isi otomatis semuang tinggal kau isi kau semuang semua. Tuh yang itu baru apa? Pulang baru tanya-tanya di Android itu, kira tanya-tanya misalnya kalau terlihat itu nanti baru suruh orang lihat kah bagaimana kah? Kita kemarin tanya Amir. Eh, itu yang mau tanya Amir. Jadi kita belum tanya Nurudin. Kita belum tanya Nurudin, jadi maksudnya. Oh, sudah. Karena itu malam itu cuma kau dengan Nurudin saya yang di dalam kamar, toh. Iya. Jadi maksudnya ini sebentar saya buat ini, kasihan akan bilang jadi ansap. Maksudnya saya pusingnya itu bukan mau masalah urus, tapi itu otomatis nanti orang tuh langsung tinggal ambil uang. Kau yang tahu bagaimana saya ini? Di kosan tempat entar. Saya bingung sekali, mungkin malam itu taruh di atas mana sebenarnya? Sebenarnya bingung sekali. Di atas apa meja hijau yang dipilih itu, tapi saat ini tinggal. Sabar. Waktu Tendu Amir balik kau sebut dong terbuka kan seperti biasa. Dompet itu yang kamu balik itu akan tidak terbuka seperti biasa. Tapi saat sudah di dalam, sudah lihat itu isi di dalam lagi. Pas saat sudah digampasin tadi baru saya cek toh, saya buka-buka baru ATM semua belum ada semua. Karena saya pikir-pikir malam terakhir bukan tentunya yang tidur. Baru itu ATM kantor iya, itu, iya. ATM yang kantor pasti itu semua nanti masuk di situ.
Astaga, baru bagaimana itu? Jadi kau jangan, saya bangun pertama toh, saya bangun pertama itu kan posisinya tidak berarti kan terus tertawa, kalau dompet itu saya tertawa lagi. Saya habis cuci muka langsung salap, muka langsung keluar. Pas keluar, Amir juga keluar lagi dulu ya sama Tomali sama kamu ya. Di posisi itu balik itu kan pintu terbuka, mungkin sudah tertawa, mungkin siapa pun tertawa lagi. Atau kau jangan tidur langsung tertawa lagi. Atau dia ngomong tuh, angkat ke tidak? Misalnya saya tanya, tuh angkat ke tidak? Kau sen, saya kalau mau niat pencuri kau sen, pun ke barang-barang langsung angkat dan langsung ke siapa juga kau sen, bisa tidak punya niat kayak begitu kau sen. Iya, maksudnya saya tanya tuh biar supaya kau itu saya iya, iya. Ada mau cari orang supaya dan bikin maksudnya bukan apa tapi niat yang kantor. Iya, dengar lu kau sen, langkah bagusnya tuh, si orang itu dia apakah bikin obat aja langkah bagusnya tuh. Kalau memang orang yang tidak mau kasih kembali tuh kau sen bikin obat tuh aja. Itu nanti pertanyaan lu mungkin obat-obat apa kalau mana ya lo? Jadi maksudnya ini bukan saya cuma bukan sakit tiduran, tapi pas malam terakhir itu kan itu kan ketentuan kan yang tidur toh, jadi saya tanya toh dengan ibu begitu. Ah, jadi malam ini saya hubungi tadi saya mau hubungi tapi saya nomor tapi ya saya tahu HP sementara ada cas jadi. Tapi kau suruh. Saya tidak ambil kau ya Allah wabarak. Masa mau ambil barang begini buat apa? Saya tidak punya kepentingan di situ ya Allah wabarak. Nah, iya dan maksudnya itu kan ATM itu otomatis. Jadi tinggal langsung kau sih tidak kasih kode yang langsung uang semua keluar. Tinggal kau titik saja 4 juta yang 4 keluar 2 juta yang keluar 2 juta itu enak sekali. Saya kalau ambil kau sih saya kasih pulang. Buat apa mau barang begitu kau sih? Ya, yeah. Yang saya bangun tuh saya terlihat buat. Saya terlihat dompet, saya terlihat pikiran apa. Kau saya bangun, saya nggak sapu HP, saya bangun cuci muka, saya keluar sudah. Misalnya sempat bilang kau sih yang sekali kayak kau sih lebih balik di pagi sekali itu. Entah mungkin tertahu sama ada yang masuk tertahu sudah. Jadi tentu balik itu kau sih pintu kamar di posisi tak buka, tertahu sudah ada orang masuk tertahu sudah. Nah, jadi kamar tuh. Mungkin saya tanya Adel kau. Iya, selagi kami sama gitu. Kami sama punya. Ini kalau misalkan kalau di pasukan di rahasia kayak lain, itu sudah biar hilang ke bawah orang tertentu tadi kita tino otomatis. Jadi maksudnya kita cuma tanya, Bro. Apa dia mau kau ambil tadi deh, mau tanya sekali kau apa tadi deh. Saya tidak ambil kau Usen. Suwe saya tidak ambil. Saya kalau ada tidak selamat. Ya, aduh, mau kalau itu, kalau ambil tuh, saya kalau ambil saya tidak selamat kau sen. Saya tidak tahu bosnya dompet, saya tidak tahu lagi habis bangun di jemur kalau saya keluar itu ya. Iya, kita ini stres sekali. Oke, kalau misalkan ATM yang di bank ini tidak apa-apa, tapi ini ATM yang langsung dari kantor kasir. Mana ramai? Dengar lu. Selama ini saya tergaul dengan kau sen sudah satu orangnya kayak bagaimana tuh? Saya bergaul dengan kau sen setelah satu sikapnya. Ya memang, sebenarnya saya ada tiga yang dalam kamar, tapi tidak tahu siapa yang bikin lakukan kayak gitu. Tidak tahu begitu. Itu. Ya, bukan saya pusing sekali. Bagusnya begini saya kau sen, halo? 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 Iya, halo? Ya. Bagusnya tuh besok pagi tuh kalau tidak ada kerja kau sih langsung suruh orang bikin saja, otomatis bikin saja. Iya, saya yang tak bikin langsung saja, saya kasih mati langsung saja yang sudah. Saya terlalu sakit, saya sampai jadi, sekarang cuma belum bikin saya tanya orang tua. Dia belum bikin obat, tuh tanya Amir dengan siapa katanya, baik-baik dulu jangan sampai bikin baru kenal tuh bahaya. Takutnya begitu. Iya. Jadi tanya Amir baik-baik toh. Itu makanya saya kan ada. Itu bukan Amir dalam artinya bukan tuduh toh, tapi tanya baik-baik. Itu makanya saya kan ada mau tanya sama orang. Toh makanya saya tanya lagi di ulang-ulang, kamu ambil kah tidak, ambil kah tidak. Gitu. Pak kaget lagi, kusin. Kaget banget, saya kaget lagi, Pak. Saya bangun tuh, dompet saya sudah perhatikan, saya bangun ke satu HP, saya keluar cuci muka, saya dalam balik sudah. Saya sudah perhatikan itu ada dompet terakhir lagi. Oh iya. Tentu pasti yang tentu keluar dia.
Iya, harus yang tentu keluar gitu, tambahan dari keluar secara maksudnya tangan cuma pegang HP saja. Kalau ada satu, halo, aku mati buku, tapi iya loh. Dia itu kita kasih mati cara hilang. Maksudnya? Dompet utuh tidak hilang, kita cuma tipu-tipu saya, kita kayak mau kayak prank-prank begini saja. Oh my god. Dengar loh, saya bukan terapa, dengar loh. Saya kalau selama saya bergaul, kau sih kalau saya mau lebih besar sepincur dari kemen-kemen, tapi itu kasihan. Kau sih supaya dari saya supaya dengan kau sih bahkan sebab kau tahu sih orang ini baik. Pokoknya yang kau sih, pokoknya yang intinya ATM tara hilang itu saja. Itu saya cuma saya kira kau panik. Saya cuma mau lihat kau punya reaksi itu bagaimana, reaksi panik itu bagaimana. Kau panik dengan posisinya tidak tahu dompet itu di mana, tidak tahu. Jadi sesuatu habis bangun saya tu cium. Dia cuma tahunya itu ya. Yes. Tadi kau kaget tak tidak? Kau kaget tak tidak? Jadi maksudnya kau kaget atau mungkin kau rasa bagaimana lagi? Kaget, maksudnya kaget kan kena trena. Kau maksudnya orang punya dompet taruh tiba-tiba langsung barang hilang kan panik juga lah. Posisinya cuma tahun tiga saja nanti di kapan panik juga ni. Aduh. Terakhir dong. Kau yang intinya saya tahu, jadi itu tidak mungkin, maksudnya tidak mungkin. Karena anak semua susah tahu semua, baik-baik semua. Kau kasih panik saja, terap juga. Kenapa? Boleh. Tidak masalah itu. Itu barang-barang penting juga, itu barang penting itu. Jadi pusing juga itu. Apalagi lagi buat apa tuh, enggak barang-barang itu, tidak penting. Pentingnya nih, makanya saya panik di situ loh. Kasihan juga orang pembalain. Ya Allah. Yang namanya ATM itu di mana-mana itu tidak ada sandi otomatis. Harus kau pasti sandi dulu baru kau di desa tarik uang. Kalau kau tidak tahu sandi juga sama dari ATM bilang ya sudah, tinggal kau ngurus saja di bank supaya dongir terus mungkin ATM baru gitu ya. Oke sudah. Saya minta maaf tadi, saya minta maaf. Jangan saya di pokoknya anggap saya biasa, itu tidak ada indikasi lain lah, cuma sekedar mau berkepan itu saja. Oke sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.